Lepas satu-satu kejayaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dirasai saban hari. Ini termasuklah khabar gembira yang sedang dinamati oleh para pesawit apabila harga sawit dikatakan sedang meroket. Video seorang pesawit yang sedang membebel kepada masyarakat, khususnya mereka yang sering menghentam Anwar Ibrahim dan menyela kononnya PMS hanya pandai cakap banyak tanpa sebarang hasil itu sedang tular. Malah, pesawit itu turut menegaskan segala tomahan masyarakat terhadap PMS sebelum ini seolah-olah tidak berasas apabila hari ini harga sawit dilaporkan mencecah paras tertinggi iaitu RM4,016. Bodong, harga sawit tengah sedap ni, benda nak tunggu lagi. Nak memekak-mekak benda lagi, gila kek sawit. Dua hari awak juga yang cakap. Orang tu cakap pandai lah, cakap lain buat lain lah. Dia dah naikkan harga sawit tu. Ha, apa lagi nak tunggu? Ya? Ha. Biarlah dia nak cakap banyak pun, dia memang pandai buat kerja, dia naikkan harga sawit. Dalam video tular terbabit, pesawit itu turut menasihati agar orang ramai untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan mengusahakan tanaman sawit sebaiknya. Pencapaian PMS hari ini ternyata bukan hanya demi kepentingan peribadi atau kepentingan politik semata-mata. Tetapi, ia secara terang-terangan menunjukkan bukti bahawa PMX sentiasa komited dalam memastikan rakyat segenap lapisan masyarakat, khususnya mereka yang di pedalaman seperti kampung-kampung, turut sama dapat merasainya. Keseimbangan kejayaan Anwar Ibrahim dalam mentadbir negara seiring dari golongan atasan hinggalah golongan rakyat marhain. Harga setengah sedap, aku cakap sedap dan berterima kasih lah, menyambut baik lah. Ya? Usaha yang awak lakukan terhadap orang kampung ya, ha, memang kita sanjung tinggi lah, ha, ha, kekalkan begitu.